Audio Jungle. Ini iya, kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu pemain dari Evil Slings kali ini. Kita langsung saja interview by Oak Street. Let's go. Oke, hai Karamel. Halo sayang. Ya ampun, gimana nih rasanya first game langsung maniac menggunakan Lancelot. Oh, baru opening match ya kan? Udah shing shing shing, buset. Hoki. Oh. Hoki. Tapi boleh. Mungkin kita bisa boleh share juga ya. Sebenarnya kalau dari Evil Sling sendiri tuh latihan berapa lama sih dalam satu hari? Latihannya berapa lama ya? Lama banget sih yang penting. Lama banget lah ya, di atas 8 jam sehari lah ya. Iya, gak ngitung lah ya. Nah, makanya itu tadi kan kita kan mau share journey para pemain ya. Kalau misalnya itu di atas 8 jam sehari. Dan perjalanan kalian cukup panjang, tapi kalian ada di luar bracket dan bakal ketemu lagi sama Eric Mika. Nah, ini dia. Ada Queen's Derby tentunya yang bakalan menjadi satu pertandingan yang akan ditunggu oleh para penonton. Oke. Gitu kan. Tapi apakah kalian sudah mempersiapkan strategi lain melawan Eric Mika ketika di dua game pertama ini kalian sudah mereveal beberapa strategi kalian? Ada dong. Oh. Nanti kejutan. Ada hero-hero aneh kan yang akan keluar atau hero-hero yang tidak biasa? Cispik. Sudah dipersiapkan kah? Mungkin ada. Mungkin. Oke. Biasa kalau mungkin itu 55% lah ya. Wow. Analisis by Virgil loh dia. Tapi kalau biasanya udah kayak gini, mereka sudah menyiapkan juga. Nah, paling yang mungkin bakalan ditunggu juga nih tentunya sama para penonton nih. Buat Karamel, gimana sih latihan kalian untuk bisa sampai hari ini gitu? Banyak gak sih perjuangan yang udah kalian keluarkan? Mungkin suka dukanya sama teman-teman yang lain. Apalagi kan kalian juga jatuhnya barengan sama yang lain itu barengnya lebih lama gitu ya. Kalau tau kan mungkin karena baru masuk juga belum lama. Tapi sama yang lain juga gimana sih akhirnya bisa sampai ke tahap ini tuh rasanya? Gila banget sih perjuangannya. Jadi kita bakal berikan yang terbaik karena kita udah persiapkan banget buat WSL playoff ini. Oke. Tapi perjuangan emang gak semudah itu ya. Kita kan ada di atas, kita ada di bawah, dan kali ini ada di lower bracket. Secara mental dan juga perjalanan pasti kalian jauh lebih panjang dibandingkan teman-teman yang ada di upper bracket. Tapi ngelihat sekarang scene esports ladies especially ya, yang sudah semakin di depan mata, dan kalian di lower bracket pasti punya chance untuk mendapatkan satu slot, ya kan? Betul. Dan untuk maju dalam babak, kalau misalnya masuk maju masih bisa dapetin slot ke MWI. Ya. Yes. Skemanya makin besar. Tapi kamu ngelihat perjalanan e-sports sekarang untuk wanita sudah seluas ini, pandangan kamu sebagai pro player itu seperti apa sih? Kalau aku sih bangga banget sih, karena aku dari awal scene ladies belum ada apa-apanya sampai udah jadi sekarang. Jadi aku bangga karena kayak perjuangan teman-temanku juga, player-player ladies lain tuh nggak sia-sia. Mereka yang bantu bangun juga scene ladies ini. Aduh. Tersentuh banget ya hati ya kalau misalnya udah dari pro player emang menceritakan perjalanannya seperti betul. Apa ya. Apalagi di apalagi Karamel juga adalah salah satu pro player ladies yang benar-benar dari season pertama-tama banget ya. Tentunya. Dari sebelum ada Women Starlink pun Karamel sudah ada terjun di sana betul, gitu. Betul, betul sekali. Dulu masih membela satu tim dengan Alele juga, ada sama Cici Sheni ya tentunya. Kangen enggak sih pasti ketemu sama mereka. Tapi ketemunya sekarang di Land of Dawn. Oh iya, gitu. Beda. Beda tim ya saudara. Ketemunya di Love Land of Dawn nih. Dan nanti ketemu nih di next match nih. Ketemu di Love Land of Dawn gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat di upper bracket sekarang ada beberapa tim yang sudah bersiap siaga. Tapi kalau kalian bisa milih dan bisa dapat jalannya, pengen ketemu grand final sama siapa sih di grand final? Pengen ketemu saudara kita dong. Oh, darah biru. Darah biru nih. Ya kalau dipotong darahnya ada biru gitu. Tapi kenapa sih pengen ketemunya sama perjuang darah biru? Biar sama-sama mewakili Indo, saudara. Oh gitu, ya ampun cute banget ya, sama-sama mewakili. Aduh kita mah kiranya kan kayak, ya biar kita akhirnya bisa membalaskan dendam. Enggak, beda kalau dia bilangnya, biar sama-sama saudara. Aduh, tolong melenyet aku mah. Oke, good luck buat Karamel dan juga teman-teman dari Evil Slings untuk pertandingan selanjutnya. Karena selanjutnya kalian akan bertemu dengan Eric Mika. Good luck next ya. Bye-bye, Karamel. Bye-bye. Thank you. Thank you. Semangat.
wah, abis ini kita nanti akan melihat juga tentu